sekarang berada dalam kereta kebangsaan dan kebanggaan negara, ya? Iaitu peloton, naik suara. Sandal bag. Kita ni daripada Gemencik nak ke Melaka cadangnya. Tapi tengok macam mana keadaan. Mungkin kita akan ke Lukut dulu dan kita akan terus ke Senai. Lepas tu kita akan patah balik ke Keluang, keluar balik Air Hitam, terus ke Air Hitam Kedah, keluar Canglun, dan kita akan membelok ke Hat Nyai. Ya, Hat Nyai. Itu dia. Sekian, terima kasih. Nampak tenang ke, nampak? Nampak hati gusar. Tapi aircon sejuk senang. Kereta lama tak apa. Tengok, lama kena penting. Lambang, proton ni. Bayangkan aku. So, jangan pandang rendah kita. Macam kita kena bangga kita bagi rakyat Malaysia. Kita ada kereta nasional sendiri. So guys, you kena berbangga lah, eh? Kita berhargai apa yang ada. Bukan apa, bukan nak tak nak pakai kereta baru. Bukan lah kan, tipu lah kan, tak nak kan. Tapi benda lama ada, boleh pakai, kita pakai. Okay. Jangan membazir. Kau ya, jangan tengah-tengah. Pak penutup tayar tu pun, tengok gambar apa. Korang ada? Tak ada kan? Bagaimana? Panik tak? Panik tak? Panik lah, masakan tak? Santuy. Sejak. Yang di mana untuk pengatuan saudara-saudari, kampung saya ni banyak sekali pagi dan sawah. Oh, panas. Walaupun panas, bila kita nampak pemandangan paya tu kan, pagi tu, hati kita dia sejuk. Dia nampak macam tak kena benda, tapi itulah hakikat ni. Tengok macam makcik akak ni kan, dia mesti nak kena kilang sini. Kita ke sini untuk mencari pasir kucing. Pasir kucing. Sebab pasir kucing kat sana mahal. 10 liter dekat sana engkau RM17. Kat sini RM10 je. Apa-apa murah kan. So value for money lah untuk aku. Kau ada duit kau beli lah, mahal aku beli apa, kau beli yang murah. Aku tak kira. Jadi kucing aku sendiri nak berak. Dia time neran, pasti ada lah kau. Pada kau nak belagak dengan kau punya mahal tu. Tapi nanti kau besar, kena bayar nanti kau fikir. Baik aku beli kat kelubung tu, RM10. Nanti kau fikir benda tu. Benda tu buat kau tak boleh tidur malam. Tapi kalau masalah dia orang Melaka, tak apa dek. Yelah, macam kau negeri 9 dengan lah. Kau pergi Melaka, kau nanti kau aku. Aku mampu, sekarang aku buat. Kalau aku tak mampu, kau yang buat. Korang tak boleh tengok aku. Bukan korang, kau punya hal lah. Aku punya hal. Okay. Itu tajuk tu sebenarnya pasal kucing ni. Biasalah kalau aku pasal kucing kan. Aku emo sebab benda dah naik harga. Benda naik harga. Barang mana yang duduk ada berdekatan kat sini, kalau cari tayar kereta murah, spare kereta murah, servis cantik, cepat, kau boleh datang kat kedai member aku ni. Kedai ni direct ni je. Dekat Taman Kebudayaan depan sikit. Ada ni lah direct JNT Express ni. Kau jalan depan sikit, dalam lebih kurang dalam 100 meter depan ni kau dapat. Akan dapat kedai yang Puan Amar ni kan. Kedai ni memang murah. Aku boleh cakap nanti sebilik terbayar ni kedai ni. Korang boleh datang kat sini. Kedai mana duduk berdekatan lah. Tapi janganlah pada menci kau datang sini. Tapi kalau kau datang dah, kau punya pasal lah. Bukan pasal aku. Adalah pulau tu memang connect ke tak ada. Dia orang ni saja tengok. Contoh-contoh Pulau Malak ni memang mangkau lah orang dia. Tengok, bagi signal belah kiri kan. Tapi masuk belah kanan. Tu biasa. Signal tu, nampak. Kalau tak masuk simpang, lagi tu dia akan tukar. Lagi tak ada laut. Korang kalau ada sini lah, kalau mana yang ada tempat lain tu, pulang lah korang datang ke, pulang lah. Masalah korang. Tak boleh buah ke apa, tapi kita dah tutup lah tata jenis ni. Sebab mana ada rumah kan, dah sedia apa sini.
kalau korang nak ambil lesen kapal layar, perahu ke apa, belah kiri ni. Ni yang nak ambil lesen lah, kursus perahu layar semua. Kat sini yang boleh dapatkan di sini. Dan dapatkan merchandise ya. Merchandise Zaiham Yahya channel. Nak juga. Tapi belum buat lagi ya. Subscribe guys. Kat sini pun ada channel-channel. Asyik ni membuat harga bermula serendah RM60 satu malam. Macam lah, kalau nak murah boleh. Tapi kita akan keluarkan fasiliti macam tilam tu kan. Yang nak dua kita bagi separuh, satu lah. Sebab kalau nak murah, nama tak dapat lah Mat. Homestay lah. Macam homestay apa-apa. Homestay pada sini dek. Sini chalet, homestay pada sini. Sini lah dek. Tapi chalet, ombak biru. Sekolah dek. Ah, ombak biru eh. Tapi kalau tengok lain dia tak tahan mak tengok lah ya. Kat sini depan masjid ni cari berlaku apa? Kejadian aksiden eh. Mana telah mengakibatkan seorang anak muda kita eh. Dia boleh berhenti. Ayah dah. Ayah dia. Kawa guys. Orang yang ada penukatan dia letak kat sini lah. Kat sini menyediakan perkhidmatan makanan lah. Yang pasti makanan. Tapi menu terkuat kat sini ialah char kway tiaw. Char kway tiaw. Kenduk char kway tiaw. Kendung satu jauh. Daripada Pekan Tampin tu, kau arah ke Pekan Rembau. Nak ke Pekan Rembau, betul-betul berdepan dengan Speedmart. Speedmart selepas sekolah TMS. Lokasi dia bersebelahan dengan hotel. Hotel lah, apa orang tak ada nama. Tak yang merelik ke. Ini kau dah bila api lah, RM1,200. Bye guys. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Okay, guys, jangan lupa tekan tombol subscribe sini guys. Okay, bye. Bye. Bye.